Assalamualaikum Mas Saipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan kita dalam rangka apa ini kegiatan? Kegiatan ini biasanya kita laksanakan acara tahunan dari sekolah SMA Muhammadiyah Madahlan, di mana kegiatan ini yang bertemakan leadership super camp pemuda hari ini pemimpin masa depan. Maksudnya apa itu? Maksudnya dari sepulangnya dari kegiatan ini diharapkan untuk seluruh peserta ataupun siswa-siswi SMA Muhammadiyah Madahlan dapat menjadi pemimpin yang amanah, adil dan dapat bertanggung jawab gitu, Pak. Kemudian, terus rangkaian kegiatannya apa aja nih? Kalau untuk rangkaian kegiatan kita banyak kegiatan di sini. Yang saat ini sedang dilakukan adalah manajemen kebencanaan. Kemudian tadi pagi sudah diisi kepemimpinan oleh bapak-bapak dari TNI. Kemudian kemarin itu sudah kita ajarkan orientering ataupun pembacaan peta. Kemudian untuk selanjutnya masih banyak kegiatan-kegiatan yang positif yang kita lakukan untuk siswa dan siswi SMA Muhammadiyah Madahlan. Mungkin ada kesan-kesan atau pesan-pesan yang disampaikan, okay, Pak Saipul? Siap. Untuk pesannya, semoga tidak hanya di SMA Muhammadiyah Madahlan yang bisa melaksanakan kegiatan semacam ini, tapi untuk sekolah-sekolah lain silakan melaksanakan kegiatan seperti ini dan jadikanlah pemuda-pemudi Indonesia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selebihnya yang terpenting adalah selalu jaga kekompakan, solidaritas. Hidup harus bertoleransi. Terima kasih. Terima kasih Pak Saipul. Siap. Jadi kebiasaan untuk berbuat bohong. Saya paling enggak suka ya. Makan bilang cepat.
Assalamualaikum Mas Arif. Waalaikumsalam Pak. Iya, ini kegiatan dari mana ini Mas Arif? Kegiatan ini dari SMA Amadalan Metro Pak. Oh, kegiatan kita ini berbasis dari Muhammadiyah, yaitu sebuah kepanduan Hizbul Wathon yang didirikan oleh Kiai Haji Amadalan. Terus yang Mas Arif kemarin pimpin itu kan antara lain untuk YEL-YEL ya kan? Oh. Itu tujuannya apa itu Mas Arif? Yang jelas kalau dari tujuan YEL-YEL Pak, kalau dari saya pribadi, karena ketika anak sudah lelah, kita masukkan YEL-YEL itu sama seperti motivasi lah Pak, membentuk semangat, supaya mereka bersemangat lagi, mereka mempunyai tenaga lagi, jadi mereka untuk kegiatan selanjutnya, dia tetap masih bisa semangat terus Pak. Mungkin itu sih Pak, kalau buat YEL-YEL kemarin manfaatnya. Itu kan tema kita kan, kegiatan ini pemuda masa kini, pemimpin masa depan, ya, itu Pak. Apa itu maksudnya itu Pak Arif? Pemuda masa kini ya kita membentuk jiwa-jiwa mereka Pak, untuk menjadi pemimpin di masa depan yang lebih berpengalaman, yang jelas kita mempunyai planning-planning tertentu lah Pak. Ya. Yang jelas membangun disiplin, ya, membangun mental ya. Mental-mental dibentuk dari kan, mental pemimpin kalau nggak dibentuk dari sekarang, kedepannya nanti bagaimana kan nggak tahu kita Pak. Mungkin ya itu yang bisa saya jelaskan sedikit. Kegiatannya berapa hari ini Pak Arif? Untuk kegiatan ini kita laksanakan 3 hari Pak. Kita mulai dari hari Selasa kemarin, ini Rabu, dan terakhir besok hari Kamis. Di acara besok tinggal kita kayak kegiatan napak tilas Pak. Jadi kegiatan kita besok jalan yang jelas Pak. Untuk gimana Pak? Untuk nanti malam kita acaranya sih ada api unggun ya. Api unggun. Mungkin nanti jam 9-an kita mulai penyalaan api unggun sih. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Arif? Ya, yang disampaikan sih untuk yang jelas untuk sekolahan Muhammadiyah yang lain Pak ya, atau pemuda-pemuda yang lain tuh cobalah ikut organisasi biar tahu gimana rasanya ikut organisasi, biar menjadi pemimpin yang, kalau emang ada plan yang menjadi pemimpin, biar menjadi pemimpin yang lebih karakter ya? Karakter yang jelas Pak. Punya mental, punya disiplin mental, ya? Disiplin. Kalau nggak dibentuk dari sekarang ya mau kapan lagi? Terima kasih Pak. Makasih siapa? Pak Arif. Sama-sama. Cek atasnya kan ada. Kalau atasnya nama Putri, berarti itu bawahnya Putri semua. Atasnya Putra, berarti ke bawah Putra semua. Baik yang di sana tuh. Lapak tangan lu dah. Tegak, berat.
Barisan yang di depan saya perhatikan. Balik kanan, gerak. Siap, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Balik kanan, gerak. Hadap serong kiri, gerak. Hadap serong kanan, gerak. Hadap kanan, gerak. Hadap kiri, gerak. Dua langkah ke depan, jalan. Cepat gerak, langkah terbatas ada berapa deh? Batasnya sampai berapa? Langkah terbatas cukup hanya ada 4. Selebihnya dari 4 berarti harus lari, bukan nangis, harus lari. 5 langkah lah. Lari. Karena langkah terbatas cukup hanya ada 4 langkah. 4 langkah ke depan, 4 langkah ulangi, 4 langkah ke depan, 4 langkah ke kiri, 4 langkah ke kanan. 4 langkah ke belakang. Tidak ada namanya 4 langkah samping kiri, tidak ada. Jelas sampai di sini adik-adikku? Kiri. Jelas. Najwa, siap. Gerak. 4 langkah ke depan. Jalan. Assalamualaikum Mas Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegiatan ini dalam rangka apa ini, Pak Abbas? Ini kita mendidik siswa, jadi kita memotivasikan, memberikan semangat bagi adik-adik kita supaya kedepannya bisa lebih bagus, ya. Lebih bagus dalam hal kegiatannya, nanti kedepannya ke dalam masyarakat itu lebih bagus dan mengerti. Makanya materi kita ada materi kepemimpinan dan kedisiplinan PBB. Itu nanti mudah-mudahan tidak ada kendala dalam kegiatan tersebut, lancar dan aman. Itu aja sih Pak. Iya, jadi kegiatan kami. Iya, kegiatan ini kan apa dari SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan Mitru ini ya. Iya. Temanya kan pemuda hari ini pemimpin masa depan, artinya mudah-mudahan para pemuda-pemudi ini menjadi pengganti generasi yang sudah senior ini, Pak Abbas, ya kan? Iya Pak, makanya kita beri masukan atau semangat untuk lebih NKRI. Ya. Lebih NKRI dalam hal kepemimpinan untuk sekarang, untuk diri sendiri. Apabila nanti ke jenjang selanjutnya untuk organisasi ataupun untuk timnya bisa membuat visi dan misi untuk perubahan itu dari iya. Karena memang kan dengan apa teknologi sekarang ini kegiatan-kegiatan seperti ini dirasakan kurang ya, makanya ini perlu apa terus ditingkatkan ya untuk masa yang akan datang, Pak Abbas ya. Ya. Makanya dari kami, dari Kodim, memberikan masukan, motivasi, biar tidak lupa ataupun lupa terhadap Pancasila, NKRI. Makanya kita berikan kedisiplinan untuk menunjang ke lebih ke pemimpinan nantinya, biar lebih bagus. Di dalam untuk sekolahnya, untuk semuanya Pak. Itu dari kami. Ya, makasih Pak Abbas. Iya Pak. Semoga apa mereka ini ilmu yang diperoleh bisa diterapkan nanti ya di sekolah dan di masyarakat Pak, amin. Ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Pak. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Abbas. Ya. Banyak dengan pematerian maupun pelatih.
dengan terbatas ya bisa masuk, dia sekali pintas begitu aja. Kalau misalnya disesuaikan, kita paling tidak minimnya satu beton, satu orang, satu beton masih bisa inilah masuk. Tapi kalau di atas 20 ton begitu, dia masuk beton, dia sekilas saja, tidak mengenai beton. Siap, siap! Kalau idealnya pelatihan ini berapa lama loh? Paling min-minnya itu sehari, tidak ya? Betul, dari pagi sampai sore. Ya. Biar mengena betul, Pak. Iya, iya, iya. Persiapan, seduk! Hurrah! Persiapan, seduk! Pagi luar biasa. Selamat, selamat malam, malam, malam luar biasa. Tetap semangat. Jelas. Siap, jelas. Kalau persiapan itu kalau mau duduk, ya adik-adikku, silakan duduk. Berarti persiapan duduk. Satu tangan baru diajukan ke depan. Silakan duduk. Persiapan duduk. Hu ha. Persiapan duduk. Persiapan duduk. Persiapan duduk. Los. Suara dari perut. Los. Bukan los dol. Los. Biar suara besar membahana. Sampai lagi. Pagi. Selamat pagi. 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 Luar biasa. Tetap semangat. Malam, selamat malam. Malam, 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 luar biasa, tetap semangat. Ataupun semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Mau ditambahin lagi. Ya, supaya menggugah kalian. Itu semangat. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Iha, iha, iha. Buh. Tidak mau, cukup itu aja. Kasih kasih yang enak, malah tidak mau. Kasih semangat, kita bersama-sama dan nanti banyak dia. Dia sudah tidak nanti-nanti itu. Ya. Kalau misalnya Najwa ataupun untuk rekan-rekan semuanya, misalnya nih yang dituakan di kelompok atau di peleton, Najwa, ditampil ke depan dulu. Najwa. Balik kanan, gerak. Nah, lihat contoh di depan dulu. Yang salah tak benarkan. Najwa, fokus Najwa. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Kalau seperti ini posisi istirahat para istirahat para maaf istirahat para parade. Jelas. Kalau seperti ini sikap istirahat itu kalau kayak seperti kayak rekanmu ataupun temanmu yang Najwa yang dituakan di peleton kalian itu namanya istirahat parade. Cuman kalau istirahat ataupun untuk jenis untuk perhatian istirahat cepat gerak berarti semua menuju pada yang punya atau